guys, kembali lagi di channel saya Radius Mana Kampung. Kali ini saya lagi di tempat pembuatan malam ya. Kali ini saya akan, kemarin ini sudah saya buat anu ya, sudah di tenda, sudah jadi bentuk barang ya. Sekarang saya mau bikin kekuatan untuk barang ini supaya dia tidak gampang tumpul. Jadi saya akan sepuh, dipanasin dulu pakai api, kemudian nanti saya pasakan, tutupkan ke oli supaya sepuhnya bisa keras ya. Oke guys, nanti bisa saksikan aja video saya cara menyepuh palang supaya kuat ya, tidak gampang tumpul. Nanti saksikan aja videonya. Oke guys, kita tunggu apinya dulu ya, kita bakar kemudian sampai merah kita sepuh. Oke guys, nanti parang ini kita masukkan ke api ya sampai berwarna merah, kemudian nanti kita sampai merah kita cukupin ke oli ya, kita cukupin supaya punya bisa mantap. Oke, saksikan terus video saya berikutnya. Oke guys, kita panaskan dulu parangnya sampai merah ya. Kalau sudah merah, baru kita masukkan ke oli nanti ini ya. Parangnya kita masukkan dulu sampai warnanya merah, baru kita masukkan ke oli nanti. Olinya yang ada di situ ya. Itu. Nah, itu nanti kita masukkan di situ. Ya, oke. Ini parangnya dulu kita masukin dulu ya. Sudah masuk guys, kita nanti kalau sudah merah kita celupin di oli tadi ya. Oke. Guys, ini hasilnya ya. Kita tes pipas unit dulu. Oke, keras ya. Jangan yang ekor. Oke, thank you.